Hujannya masuk, kalau masuk dingin uh, pakai baju tiga teman-teman. Ya, Allah. Uh, uh, <tık Translacana> dia seperti kucing katanya, jadi dia jalannya seperti itu anakku katanya kucing. <tık <tık> hari ini hujan salju teman-teman dan hari ini saljunya itu bulat-bulat tuh deres banget dan hari ini minus 12 suhunya. Ini dia teman-teman esnya yang kita mau buat es coklat ala Starbucks sudah siap tuh lihat. Hmm, sampai ke sana. Oh, tebal banget. Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali dengan Muda di sini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini di kotaku tinggal hujan salju, cocok banget buat bikin sesuatu, sesuatu di sekitar rumah yang gratis. Dan hujan salju itu bentuk saljunya itu beda-beda, teman-teman, nggak selalu sama hari ini turun saljunya itu bulat-bulat kecil-kecil seperti pasir dan kadang-kadang seperti bintang bentuknya seperti daun cemara gitu ya dan juga seperti kadang-kadang seperti kelereng bulat-bulat itu kalau mak <tuk> lumayan sakit bentol-bentol seperti digigit <guruh> nggak mental bentol sih jadi mumpung hujan salju cocok banget bikin buat pertama kali pertama kali eksperimen bikin es coklat ala Starbucks jadi ini uh, coklat powder nanti dikasih susu powder juga susu segar dan Es batunya kita bikin sendiri karena banyak salju, jadi esnya dari salju kita buatnya dari salju. Jadi hari ini kita akan bikin bersama-sama. Jangan khawatir teman-teman, es salju itu enggak bikin sakit. Karena aku, anakku juga sudah mencobanya. Aku sudah menjumpanya. Pertama kali makan salju itu tahun awal tahun lalu atau akhir tahun lalu ada videonya itu waktu pertama kali aku bikin sama sirup dan yang kedua kali minggu yang lalu aku ngeprank anakku tapi dia nggak suka esnya dia suka makanya lahap tapi dia nggak sukanya itu Uh, aku ngambil videonya nggak izin dulu, nggak permisi. Jadi dia itu nggak suka sukanya dia itu lebih happy kalau aku ngambil video izin dulu, bilang dulu, dan nggak suka di prank-prank begitu. Dia katanya dia gitu, dan dia setelah makan sehari, satu jam dua, kemudian dua jam kemudian, satu hari kemudian, perutnya nggak sakit. Jadi salju itu safe dimakan. Jadi hari ini aku mau bikin cara bikin. Uh, es coklat ala Starbucks, karena aku rindu banget pengen makan di luar di McDonald apalagi di Starbucks atau Subway sudah lama banget teman-teman kami nggak ke tempat-tempat uh, itu karena kita jaga jarak ya jadi hari ini untuk mengobati rasa rindu di makan di luar kita bikin es coklat ala Starbucks sendiri Ayo teman-teman kita bikin bersama-sama jangan kemana-mana ya stay tune Ayo, sekarang kita bikin coklatnya. Aku pakai ini satu gelas, gak ada satu gelas air. Aku mau rebus, kita rebus dulu sampai mendidih. Ini airnya sudah mendidih, kita masukin ini coklat powdernya satu enam aku pakai 6 sendok susu powder coklat dan aku pakai ini susu powder ini susu powder waktu aku bikin kue pakai susu kental tapi nggak punya susu kental nggak ada di toko nyari susu kental terus ketemu susu powder ini aku pakai 4 sendok susu powder terus kita aduk sampai merata sekarang kita sudah siap untuk membuat es coklat ala Starbucks ini aku sudah taruh sini ininya dan mejanya nggak bisa dipakai kita taruh di bawahnya saja ya dan aku mau pakai ini mejanya ini begini Terus uh, begini dan aku duduk di sini. Wih, uh, ini di ini dulu sudah hari ini hujan deras. Uh, ini ini susu segar dan ini gelasnya dan eh gelasnya jatuh, gelasnya tenggelam. <laughs> dan ini tadi kita bikin coklatnya sekarang kita mau bikin es batunya es batunya dari salju kita ambil dari sini uh ini teman-teman lihat tuh sekarang kita mau bikin es batunya kita buang yang di atas kita ambil yang di tengah itu biar teman-teman jadi es batunya kita pakai ini uh, air biar jadi es batu. Jadi menjadi gumpalan es batu. Tuh bulat-bulat tuh. Eh jatuh tuh. Jadi bulat ya. Ini dan keras teman-teman seperti batu eh es batu beneran. Seperti ini. Jadi kita bikin es batu sendiri gratis. <laughs> sudah dapat tiga tuh bulat-bulat tuh. Bikin es saljunya sudah selesai teman-teman Ini seperti ini es batunya Dan sekarang kita mau bikin es coklatnya di sini Gelasnya taruh di sini Terus kita ambil esnya Taruh di sini Semua putih nggak kelihatan ya sudah penuh ini terus kita kasih coklatnya seperti ini ini kekecilan buka saja seperti ini tuh hmm, hmm. kasih penuh dan kasih sedikit susu segar tuh seger enak banget ini sudah, terus kita coba seperti apa? Sekarang kita coba, ayo teman-teman kita coba. Ini esnya seperti ini, es coklat ala Starbucks tuh. Hmm, tuh lihat, hmm, enak banget ini. Ayo kita coba bersama-sama. Hmm. Hmm. Seger banget, enak banget. Dan ini pertama kali aku mencoba bikin es coklat dari salju. Pertama kali ini teman-teman. Hmm. Tahun lalu aku buat tapi enggak dari coklat, dari sirup juga enak. Tapi ini lebih enak soalnya ini kan susu jadi lebih kental kalau sirup itu encer ya. Ini lebih enak lagi kalau makannya nggak pakai sarung tangan. Hmm, enak banget tuh. Hmm. Dan enak banget teman-teman. Silahkan yang mau mencoba. Ini uh, banyak sekali salju. Enak banget sumpah. Sager banget, lupa anak dan suami. Tapi kucingku melihatin dari jendela. <laughs> Minum es, nggak terasa dinginnya, teman-teman, karena tangannya itu sudah dingin. Kalau badan aku nggak dingin karena tertutup rapet. Aku pakai baju tiga khusus untuk baju winter, ul. Wool, celana juga aku pakai wool, kaos uh, kaki juga khusus wool, jadi nggak terasa dinginnya. Yang tangannya ini yang dingin. Hmm, mantap pokoknya. Hmm, enak banget. Kalau tahu aku bikin dari dulu, dan di kotaku itu nggak ada. Toko makanan Starbucks atau McDonald itu nggak ada adanya di kota besar. Dan sekarang kita bikin sendiri, hmm, praktis, murah, gratis, enak banget. Tapi kalau musim panas nggak bisa, bisa bikin sendiri esnya. Ini saljunya nggak meleleh teman-teman. Kita tambahin lagi, enak banget sumpah. Uh, kental banget ini. Ini bikin kenyang dan kita taruh susunya hmm ini sampai kuncing pengen tuh ya allah enak banget hmm kita hancurin ini saljunya saljunya itu beku karena saljunya kita bikin jadi es batu jadi susah untuk meleleh hmm marem banget teman-teman, nggak terasa dinginnya, terasa aku nggak apa? Uh, banyak sekali saljunya turun, ini semua putih tuh. Hmm, ini kalau dimakan di dalam melelehnya cepet, jadi kita makan di luar. Hmm oh, kenyang aku makan dua gelas kucingku ngeliatin di jendela tadi sana sekarang pindah ke sini ya, enak banget ya Allah marem aku makan es coklat ala Starbucks terasa aku di Indonesia terasa aku di musim panas sekarang dan ini masih banyak banget ini esnya mau dibikin semua ya aku hantam kucingku bung bung Ini nanti lama-lama basah ini uh, sarung tangannya. Itu tadi teman-teman kita kucingku mau ngambil saljunya. Alam, alam. Itu tadi teman-teman hari ini kita bikin es coklat ala martabak. Eh martabak ala Starbucks itu tadi seperti itu ternyata enak banget kalau tahu hmm, aku bikin berapa kali sudah karena sudah tiap musim salju itu banyak salju dan akhirnya tahun ini aku bikin Januari tahun 2021 dan enak banget ini bikin nagih kita jumpa kembali di video selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan terima kasih sudah menonton video aku dan terima kasih sudah menonton maksudku sudah berteman dengan channel aku ini basah sudah nih karena air menjadi air saljunya kita jumpa kembali di video selanjutnya have nice day buat teman-teman semua mm -hmm. selanjutnya bikin es apa teman-teman ada ide nanti aku bikin bikin es apa ya um, akhirnya bikin es coklat buat pertama kalinya ya Allah enak banget ini kalau dikasih anakku dia mau nggak ya <laughs>